Baik, untuk perkembangan terkini upacara penghormatan terakhir Tun Abdul Tahir Mahmud di Sarawak, kita akan bawakan perkembangan langsung dari bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching bersama Fadilah Sulaiman, Wakil Astrawani Sarawak. Fadilah, mungkin boleh kongsikan bagaimana situasi di sana pada ketika ini. Baik, terima kasih Nabilah. Jadi untuk perkembangan terkini di kawasan Dewan Undangan Negeri Sarawak ini, sejak jam 8 pagi tadi tidak putus-putus orang awam yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Tahir Mahmud sebagai menunjukkan tanda hormat kepada bekas Ketua Menteri dan juga bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak itu. Dan untuk makluman Nabilah dan juga penonton Astro Awani, jenazah telah pun tiba di atrium Dewan Undangan Negeri ini sekitar jam 7.50 pagi tadi, dibawa dan diiringi oleh dua anak lelakinya iaitu Datuk Seri Sulaiman dan juga Datuk Seri Mahmud Abu Bekir. Dan pada jam 8 sudah mula dibuka kepada orang awam untuk datang memberikan penghormatan terakhir. Dan seperti yang saya katakan tadi, sejak pemantauan saya dari pukul 8 itu, saya dapat melihat ramai orang datang ke sini walaupun dalam keadaan yang ramai sebegini dengan orang awam, dengan kehadiran petugas-petugas dan juga kehadiran div-div terhormat. Tapi majlis di Dewan Undangan Negeri ini berjalan dengan lancar dan sangat teratur sekali. Dan kita dapat lihat kalau ada, tadi kita ada bawakan juga visual di social media Astro Awani, di mana kita dapat melihat orang awam memberikan penghormatan mereka, pelbagai lapisan masyarakat yang datang memberikan penghormatan terakhir dengan cara tersendiri mengikut mengikut agama yang dianuti oleh masing-masing. Dan itu jelas menunjukkan keramaian orang awam ini menyentuh hati rakyat Sarawak dengan pemergian Tun Abdul Tahir Mahmud yang juga menjadi tokoh yang sangat dikenang oleh warga Bumi Kenyalang khasnya dan juga warga Malaysia secara amnya. Dan selain itu, kita mahu juga berkongsi sedikit mengenai lokasi bagi penghormatan terakhir ini, iaitu di Dun Negeri Sarawak ini sendiri, di mana bangunan ini adalah salah satu bangunan yang boleh saya katakan paling megah di kawasan Bandaraya Kuching ini sendiri. Dan dengan reka bentuknya, sebenarnya Dewan Undangan Negeri ini adalah projek ataupun sesuatu yang diilhamkan oleh Allahyarham Tun Taib sendiri. Dan kita juga dapat lihat dari segi seni bina reka bentuknya, ada juga dimasukkan budaya, seni budaya masyarakat Melanau itu sendiri, kerana kita tahu Tun Taib juga merupakan anak jati Melanau yang berasal dari Mukah, Sarawak. Dan ini sudah pasti menjadi antara salah satu daripada legasi yang ditinggalkan oleh Tun Taib sebagai simbolik kepada pembangunan yang dibawanya sepanjang memerintah 33 tahun sebagai Ketua Menteri Sarawak dan juga selepas itu 10 tahun sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan untuk maklumat semua, Tun Abdul Tahir telah pun melaksanakan ataupun menjalani majoriti kehidupannya berkhidmat kepada Bumi Kenyalang ini untuk memastikan kemakmuran negeri ini dapat diteruskan oleh lapisan pelapis pemimpin-pemimpin negeri Sarawak yang akan datang, yang terkini dan juga yang akan datang. Dan apa yang juga saya ingin kongsikan, walaupun keadaan di sini orang ramai, dan sebenarnya kita sepanjang majlis berlangsung, kita juga ada disajikan dengan bacaan Al-Quran oleh guru Al-Quran dari Majlis Islam Sarawak dan juga daripada Persatuan Qori Bahagian Kuching. Dan mereka menyajikan bacaan Al-Quran ini sepanjang majlis penghormatan ini berlangsung. Dan kita jangkakan juga pada jam 10 sehingga 11 nanti ada juga akan datang wakil-wakil rakyat negeri Sarawak khususnya, dan juga mungkin wakil-wakil dari kerajaan negeri Sabah akan datang untuk memberi penghormatan terakhir juga di Dewan Undangan Negeri ini. Dan saya juga difahamkan Sultan Brunei juga akan datang memberikan penghormatan, cuma bertakluk kepada masa ketibaan kerana sama ada sempat memberikan penghormatan terakhir di Dewan Undangan Negeri ini sendiri ataupun akan ke lokasi seterusnya iaitu di Masjid Demak Jaya untuk dilakukan sekali lagi solat jenazah Allahyarham Tun Abdul Tahir. Dan kemudiannya selepas solat zuhur yang dijadualkan, Tun Abdul Tahir akan dikebumikan di kawasan Petra Demak Jaya itu sendiri. Nabilah. Baik, Fadilah, mungkin jika mereka ataupun ada rakyat Sarawak yang ingin turun memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Taib, mungkin bagaimana caranya dan juga bagaimana prosesnya ataupun proses untuk menghadiri dan beri penghormatan terakhir?
Baik, bagi orang awam sudah pasti ramai juga yang ingin mengambil peluang ini untuk kali terakhir mengucapkan selamat tinggal ataupun mendoakan pemergian Allahyarham Tun Abdul Taib ini. Mereka boleh sahaja datang ke Dewan Undangan Negeri Sarawak, di mana kita di sini disediakan juga tempat parkir walaupun keadaannya luas, tetapi mengikut kepada keramaian orang yang hadir. Kita juga menggalakkan orang awam untuk datang secara carpool ataupun secara beramai-ramai untuk dalam satu kereta untuk memudahkan kelancaran trafik dan juga untuk memastikan tiada masalah parkir di kawasan ini. Namun setakat ini saya bertanya juga kepada petugas-petugas di Dun Sarawak ini, keadaan adalah berjalan lancar dan masih lagi mencukupi, tiada kesesakan yang berlaku setakat ini. Dan untuk makluman Nabilah juga, sebentar tadi kita juga dapat lihat selain daripada individu-individu yang datang dari orang awam, ada juga yang datang berbentuk dalam sekumpulan, contohnya daripada syarikat-syarikat ataupun daripada sesuatu agensi. Mereka datang beramai-ramai dan itu juga memudahkan proses untuk melancarkan proses memberi penghormatan terakhir ini, kerana kita tahu masa untuk orang awam datang ke sini adalah sejak 8 pagi tadi dan akan berlangsung sehingga 11.30 pagi ini, dan mereka boleh lagi, masih lagi sempat untuk pergi ke Dewan Undangan Negeri Sarawak ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib. Dan mereka digalakkan untuk memakai pakaian sopan, dan kalau mengikut kod pakaian bagi petugas-petugas, kita mengenakan pakaian baju kebangsaan warna hitam, dan bagi orang awam kau juga boleh bebas untuk menggunakan pakaian sopan. Dan ini sudah pasti kita juga akan bawakan perkembangan untuk proses-proses seterusnya di Masjid Demak Jaya dan juga di kawasan perkuburan Demak Jaya itu sendiri, Nabilah. Baik, terima kasih. Itu adalah Fadilah Sulaiman, Wakil Astrawani Sarawak. Dan Fadilah dan juga rakan tugas lain di Sarawak akan teruskan bawa perkembangan terkini penghormatan terakhir Tun Abdul Taib Mahmud di Sarawak, dan akan dikebumikan nanti di Masjid Demak Jaya.